Oke teman-teman, selamat datang di channel Raya Production. Jadi kali ini kita akan melakukan sebuah tes dengan menggunakan drone DJI Tello. Katanya drone ini itu karena ukurannya yang sangat kecil, kekuatannya juga pasti nggak seberapa kan. Tapi kita akan melakukan percobaan apakah drone ini bisa terbang lebih dari 10 meter. Di websitenya itu ini maksimal cuma bisa 10 meter. Tapi kita bakal coba sampai berapa ya. Kita nggak bakal pakai aplikasi bawaannya Tello. Kita bakal pakai aplikasi ini namanya Tello FPV. Nah, ini bisa di-download di Play Store. Jadi ini sudah connect ke drone-nya. Kita bakal mulai take off. Oke, jadi ini ada drone-nya. Kita bakal coba sampai ketinggian maksimal itu berapa meter ya. Kita arahkan ke sana dulu. Kita bakal coba 3, 2, 1. 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 meter, 26 meter, 27, 28, 29. Ya, oke, maksimal. Kita bakal turun lagi teman-teman. Yoi. Wah, kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil sampai 30 meter teman-teman, mantap sekali. Oh, yang lainnya di sini ada fitur berputar-putar ya, distance-nya kita atur 1 meter aja. Oke, okay. Bentar, kecepatannya 1 meter, kecepatannya 5. Okay. Jadi dia bakal berputar seperti ini teman-teman. Wah, di sini videonya agak kacau ya. Oke, okay. Dia bakal muter-muter kayak gitu sampai ke posisi awal kayaknya ya. Iya. Yeah. Nah, di sini kita bakal coba fitur mendarat di tangan. Coba ya. Pak. Miring teman-teman, waduh. Oke. Ada anak kecil nih, godain lah. Oh iya, sini ada fitur sport. Katanya ini bisa lebih cepat teman-teman. Ini bisa cepet banget teman-teman di mode sportnya. Di atas kita ada pesawat teman-teman. Balapan sama pesawat. Ayo balapan sama pesawat. Kita bakal coba bawa drone-nya sampai jauh. Terus nanti apakah dia bisa balik lagi ya. Oke. Kemana ya? Sana ya? Sana. Apakah nanti dia bisa balik lagi ya ke posisi awalnya? Kita bawa dia jauh dulu. Sekarang kita pakai fitur return to home. Oh ya, kita bakal ngadep ke sini dulu. Nah, itu dia. Kalau apakah dia bisa balik sendiri? Kita lihat apakah dia bisa balik sendiri. Oke, dia mulai jalan ke sini, jalan terbang maksudnya. Apa dia bisa mendarat tempat tadi lagi? Dia mulai turun, drone-nya mulai turun teman-teman. Dia turun lagi nggak sih? Dia masih turun pelan-pelan nih. Oh, dia muter-muter. Oh, cukup sampai situ. Ya udah, kita mendarat.
Oke, jadi setelah kita coba fitur pulang ke rumah sendiri, dia bisa pulang ke rumah sendiri, itu fitur yang cukup bagus. Dan karena di aplikasi bawaannya itu nggak ada fitur ini, nah jadi ini adalah fitur bawaan aplikasi TeloFPV. Nah, padahal ini nggak punya GPS loh, keren juga nih. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.